Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal musalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sohbi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan sukses dalam beraktivitas. Saya Mas Kreatif kembali menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpai salah satu bulan yang juga mulia yaitu bulan Dzulhijjah. Dan untuk itu di sini sudah hadir bersama kita semua yaitu Ustadz Bayu dari Ma'had SMA Islam Sabda Malang. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Oke, baik Ustadz, sekarang kita masuk bulan Dzulhijjah Ustadz ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Ustadz ini keutamaan bulan Dzulhijjah ini Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengenai bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Al-Quran disebutkan ada empat bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bilangan bulan itu ada 12. Dan di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang mulia. Salah satu dari empat bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini dinamai dengan bulan Dzulhijjah karena di dalamnya memiliki ibadah yang agung yaitu rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Maka dinamakan Dzulhijjah. Hijjah itu asal kata dari haji, apa sih? Haji. Oh, ya. Gitu ya. Dzulhijjah itu bulan yang di dalamnya memiliki ibadah yaitu ibadah haji. Nah, kemuliaan mengenai bulan Dzulhijjah ini sebenarnya sudah cukup kita ketahui karena telah disinggung oleh Al-Qur'an yaitu dengan penyebutan empat bulan yang mulia yang di antara keempat bulan itu adalah bulan-bulan Dzulhijjah. Oke. Di Al-Qur'an juga kalau kita membaca surat Al-Fajr, yeah, itu disebutkan wal fajri walayalin ashur, demi waktu fajar walayalin ashur dan demi 10 malam. Nah, 10 malam ini apa yang dimaksud? Nah, para mufassir jumhur menafsirkan bahwa yang dimaksud 10 malam ini adalah 10 malam Dzulhijjah. Nah, jadi menjadi semakin kuat keutamaan bulan Dzulhijjah ini karena Allah sendiri bersumpah dengan hal tersebut. Okay. Kalau Allah itu bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan mulia nilainya. Okay. Sesuatu itu pasti mulia nilainya. Okay. Allah bersumpah dengan waktu fajar, walayalin asyur, dan bersumpah dengan 10 malam. Dan 10 malam yang dimaksud di sini adalah 10 malam pada bulan Dzulhijjah. Ini malam ke-10 Dzulhijjah apa 10? 10 malam. Jadi mulai tanggal 1 sampai malam pertama sampai malam ke-10. Oke. Okay. Nah, jadi 9 hari, yeah, tapi malamnya kan 10 malam ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Ini yang disinggung di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin asyur. Maka hari-hari pertama atau 10 hari terakhir 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini begitu istimewa sampai-sampai disinggung dan disebut di dalam Al-Qur'an. Okay. Kalau kita merujuk kepada hadis Pak Maskur, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu di mana disebutkan bahwa ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asyr. Yeah. Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang di mana amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di 10 hari tersebut. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad wahai Rasulullah? Oh, dibandingkan dengan ya, jihad. Dibanding jihad, Rasulullah mengatakan bahwa ada amal soleh ya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal soleh dilakukan di 10 hari awal ya, Dzulhijjah nanti. Di bulan Dzulhijjah itu. Kemudian sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in, kecuali orang itu berjihad, dia keluar rumah membawa dirinya, membawa hartanya dan dia kemudian mati. Itu mungkin agak menyamai pahala dengan beramal soleh di 10 hari pertama awal, ya, bulan Dzulhijjah. Jadi begitu mulia sekali.
bulan Dzulhijjah ini. Kemuliaannya kenapa? Ya karena memang Allah sendiri bersumpah dan menyebutkan bahwa bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang mulia. Selain juga di dalamnya nanti mungkin kita singgung ada peristiwa besar seperti penyembelihan Nabi Ismail, dan ada yang kemudian itu menjadi hikmah dilaksanakannya ibadah haji dan seterusnya. Lalu amal ibadah apa itu Ustaz yang harus dilaksanakan ya untuk menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah nanti? Kalau kita berbicara mengenai amal apa, sebenarnya tidak ada amalan khusus yang tertentu. Hanya saja semua amalan baik kita dianjurkan untuk melakukan di bulan Dzulhijjah itu, terutama di 10 hari pertama itu, yang mana kalau kita melakukannya maka ganjaran atau pahala atau kebahagiaannya itu lebih berlipat-lipat daripada di hari-hari yang lain. Di hari seperti ini, di hari-hari biasa seperti biasa kita sholat. Di bulan pertama atau di awal-awal bulan Dzulhijjah kita juga sholat. Tetapi nilainya itu menjadi berbeda. Dan ini janji Allah ini pasti ya. Karena tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW juga. Di hari-hari biasa kita membaca Al-Qur'an. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita juga dianjurkan membaca Al-Qur'an, tetapi nilainya menjadi beda lebih besar dengan hari yang lain. Artinya sebenarnya tidak ada amalan khusus yang harus kita lakukan. Terserah kita memperbanyak amal soleh kita dari sholat berjamaah. Kalau puasa, Ustaz. Nah, berpuasa juga termasuk salah satu amal soleh yang termasuk kan. Maka kemudian kata Rasulullah tadi, al-amalu soleh fihin ahabu ilallah. Maka kalimat amal soleh di hadis ini sebenarnya sudah mencakup amal apapun. Umum. Ya. Okay. Amal soleh kebaikan apapun. Terlebih nanti yang ini mungkin juga akan kita singgung, ada puasa kita dianjurkan yang kuat sekali, yaitu puasa hari Arafah. Nah, nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan juga biasa kita menyambungnya dengan hari sebelumnya, yaitu tanggal 8 atau yang sering kita sebut dengan hari Tarwiyah. Tapi amal soleh apapun sebenarnya semuanya dianjurkan. Oke, baik Ustaz. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, berarti memang di bulan Dzulhijjah kita harus meningkatkan kualitas amal ibadah kita dalam bentuk apapun, baik berpuasa, sedekah, sholat sunnah itu ya. Karena di bulan 10 awal bulan Dzulhijjah ini Allah menjanjikan akan memperoleh imbalan pahala yang luar biasa. Jangan kemana-mana, kita setelah ini akan membahas tentang peristiwa-peristiwa apa sih yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Masih bersama Kalam Mutiara. Oke, baik pemirsa Sinar TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Kalam Mutiara di sini, dan saat ini kami tengah berada di area Warung Kendedes, yaitu di daerah Dau Batu. Ini merupakan tempat yang sangat baik ini Bapak ya, untuk bersantai dengan keluarga mungkin sekali, atau ada kegiatan-kegiatan bersama di ya sini. Suasananya asri, bawahnya sejuk, dengan menu makanan dan minumannya ya, dan dekat sawah juga ya. Oke, baik Ustaz Bayu, kita lanjutkan tentang bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa-peristiwa penting apa ini Ustaz Bayu di bulan Dzulhijjah sehingga begitu mulia bulan ini? Selain kemuliaan bulan Dzulhijjah itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, kami sampaikan tadi, di dalam bulan Dzulhijjah sendiri juga dalam sejarah peradaban Islam itu terjadi beberapa peristiwa besar. Di antaranya adalah dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bertemu di padang Arafah bersama dengan ibu Hawa setelah terpisah sekian 200 tahun dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Termasuk juga yang kedua, peninggian bangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga diawali pada bulan Dzulhijjah. Berarti awalnya enggak setinggi saat ini ya. Kalau penentuan tempat kan sudah dari Allah Subhanahu wa taala sejak dulu. Sejak zaman Nabi Adam, Ka'bah itu sudah dipersiapkan. Tapi kemudian bangunan itu ditinggikan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk juga peristiwa yang sangat
kita ingat sebagai satu peristiwa yang agung di bulan Dzulhijjah adalah peristiwa tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau masih kecil ya. Dan peristiwa yang terakhir inilah yang kemudian menjadi dasar hikmah-hikmah pelaksanaan ibadah-ibadah seperti ibadah haji dan ibadah kurban yang juga kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Ini sangat menarik sekali karena di dalam kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya sendiri Nabi Ibrahim alaihissalam ini terkandung banyak hikmah, terkandung banyak pelajaran terutama untuk kita semuanya. Oke Ustaz Bayu, dalam Islam Indonesia khususnya Jawa kan biasanya menyebut bulan ini bulan besar itu ya. Iya. Ini apa karena begitu besarnya peristiwanya yang dialami oleh Nabi Ibrahim? Boleh jadi karena seperti itu. Boleh jadi, dan saya lebih condong ke yang kedua ini ya, karena peringatan hari raya di bulan Dzulhijjah yang kita kenal dengan Idul Adha itu lebih lama. Karena tanggal 10 plus tanggal 11, 12, 13 yang hari Tasyrik itu. Sehingga perayaan Idul Adha yang lebih lama ini menjadikan momen Idul Adha ini menjadi lebih utama daripada Idul Fitri. Dan seharusnya memang begitu. Hanya saja kan di Indonesia tradisinya Idul Fitri lebih lama ya. Tapi kalau kita menyelisik literatur-literatur Islam, sebenarnya Idul Adha yang lebih besar keutamaannya dan lebih unggul. Itu bisa kita lihat secara sederhana dari perayaannya saja. Kalau Idul Fitri kita merayakan satu hari, satu kemudian sawal, hari kedua dua sawal kita sudah disunahkan puasa lagi. Iya, iya. Tapi kalau Idul Adha kita merayakannya sampai 4 hari. Iya. Takbirnya dan, juga sampai 4 hari iya. Juga. Haram puasa juga. Haram puasa juga. Bahkan kita makan, iya, makan daging. Okay. Nah, itu kan satu hal yang menunjukkan bahwa bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Jawa bilang bulan besar gitu. Ya, ya. Karena besarnya keagungannya, okay. Karena besarnya peristiwa yang terjadi, okay. Karena besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini Ustaz Bayu, dari peristiwa ini memang banyak ya, peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini kan banyak hikmah di balik itu. Kalau menurut Ustaz Bayu, hikmah terbesarnya apa itu? Kalau dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang paling utama adalah kisah tentang bagaimana kesabaran beliau. Kesabaran beliau. Pertama, beliau dalam rumah tangga sampai dengan umur sekian tahun belum memiliki keturunan. Ya, sampai tua lah itu diceritakan. Kemudian beliau sudah memiliki keturunan yang kadang-kadang ya, itu pun karena menikah lagi ya. Iya. Jadi ada Siti Saroh dan Siti Hajar. Iya, iya. Walaupun namanya enggak ada Sitinya, kalau aslinya ya itu hanya bentuk pemuliaan dari kata-kata Sayyidah yang kemudian oleh bahasa Melayu itu menjadi Siti, itu kan bentuk pemuliaan. Kalau Arabnya sendiri enggak ada Siti. Ya, kita sebutnya Sayyidah Saroh dengan Sayyidah Hajar yang menjadi istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, begitu pun sudah lahir putra yang digadang-gadang, ternyata kemudian ketika sedang dalam usia keemasannya diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ini peristiwa yang sangat besar dan menguji kesabaran daripada Nabi Ibrahim. Jadi kita dianjurkan untuk mengambil hikmah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mengorbankan apa yang dicintainya demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pentingnya. Iya. Karena anak itu adalah simbol dalam kisah itu adalah simbol suatu hal yang sangat kita cintai, yang paling kita cintai di kehidupan. Terlebih setelah sekian tahun. Ya, setelah sekian tahun tidak oleh anak ya. Kemudian begitu sudah dalam usia keemasannya oleh Allah SWT diperintahkan untuk menyembelih, untuk menguji Nabi Ibrahim. Kamu lebih mencintai anakmu atau mencintai Allah SWT? Sebenarnya itu kan ujian berat sekali. Ujian berat. Sangat berat sekali. Dan ternyata yang Nabi Ibrahim lulus. Lulus. Dan sebelumnya ini Ustaz Bayu, ini putranya yang sebelum Nabi kan ini masih kecil, Nabi Ismail kan belum. Ya. Tapi kok bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Sehingga beliau menerima untuk disembelih oleh ayahnya. Itu tidak lain dan tak bukan karena musyahadah dan doa yang dipanjatkan selalu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
karena beliau selalu memohon kepada Allah dzurriyatan thayyibah, anak-anak yang keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Ini loh, makanya kita tidak boleh meremehkan doa. Jadi karena doa-doa Nabi Ibrahim itu anak keturunannya kan banyak yang menjadi nabi. Ya, ya. Nabi Muhammad sendiri ya, dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim sampai disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena banyak dari keturunan beliau yang menjadi nabi, termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga kesolehan Nabi Ismail itu tampak ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi ya, secara berturut-turut untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail pun dengan lapang dada ya, dengan penuh kerelaan padahal disembelih siap ya, maka itu disembelih. Jangankan kita disembelih ya, kita sakit sedikit saja mungkin kita sudah mengeluh, tapi Nabi Ismail memandang bahwa taat kepada Allah itu harus didahulukan daripada yang lainnya, beliau pun sukarela. Wah, ini luar biasa, satu kisah keluarga yang luar biasa ya. Seorang ayah yang rela mengorban putranya, seorang putra yang siap juga itu. Seorang istri yaitu ibunda Sayyidah Hajar yang juga dengan sukarela dan merelakan putranya demi mentaati yang pada akhirnya atau peristiwa itu kemudian kita kenang sampai sekarang dengan ibadah. Oke. Ini kalau kita perhatikan ceritanya ini sangat ternyuh, mengharukan sekali. Dan di situ memang kesabaran dan rela berkorban kunci dari semuanya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi Kalam Udara hadir, dan sekarang kita akan mengupas salah satu amal ibadah di bulan Dzulhijjah yaitu tentang kurban. Nah, ini Ustaz Bayu, tentang kurban ini tentunya setiap tahun ini ya dilaksanakan, dan kadang orang itu bilang kalau tahun kemarin sudah kurban, sekarang enggak ada kesempatan untuk kurban. Gimana Ustaz Bayu? Bagaimana sih kurban itu sendiri? Ya, ibadah kurban merupakan ibadah yang disepakati oleh jumhur ulama terutama madzhab kita, madzhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa hukum berkurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan sekali atau sunnah muakkad. Dan kesunahan ini datang setiap kali, juga datang waktu disunahkannya untuk menyembelih itu, artinya waktu Idul Adha. Itu sama seperti kalau kita sholat duha gitu. Apakah kalau kita sudah sholat duha sekarang besok tidak sunnah lagi gitu? Jadi kita disunahkan begitu sudah tiba masuk sholat duha, ya kita dianjurkan untuk sholat duha. Berarti kurang tepat ya jika ditanya walaupun saya sudah tahun kemarin ya. Kalau memang pemahamannya karena memang belum mampu, itu tidak masalah. Tapi kalau memahami bahwa kalau hanya sudah berban, wajib satu seumur hidup satu kali, ini kurang tepat. Jadi berkurban itu adalah disunahkan ya setiap kali masuk bulan Dzulhijjah, setiap kali ada Idul Adha kita disunahkan. Seperti kita sholat tahajud, begitu masuk waktunya kita disunahkan. Soal melakukan tidak melakukan kan itu urusan yang lain. Tapi kesunahan itu berlaku terus ya. Jangan, sudah selesai urusan. Ya, jadi orang yang sudah berkurban tahun lalu ya tetap dianjurkan pada tahun berikutnya, kalau sudah tiba bulan Dzulhijjah, tiba waktu penyembelihan ya dianjurkan untuk menyembelih. Oke. Nah, lalu ini Ustaz Bayu, hikmah penyembelihan kurban ini apa sih? Ya, sebenarnya kalau kita bicara hikmah ya, sama seperti kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah makna kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai, jangan sampai menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sekarang simbolnya binatang ternak. Iya, simbolnya. Sekarang begini Pak Mas. Kalau orang yang kurang mampu, mungkin itu terasa betul pengorbanan. Untuk membeli sapi atau beli kambing. Tapi kalau orang yang gajinya satu bulan sudah ratusan juta, 10 juta atau puluhan juta. Kalau hanya beli kambing 4 juta, 5 juta, juta itu tidak ada rasa. Sangat kecil sekali. Artinya sebenarnya maknanya bukan di situ. Maknanya adalah setelah kita berkorban seperti itu, kita juga bertekad mengproklamirkan diri, berikrar bahwa kita siap untuk mengorbankan segala sesuatu yang kita cintai untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pekerja karyawan kantoran, kita harus berani mengorbankan itu untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Paling sederhana ya, jangan sampai pekerjaan kita menghalangi kita untuk sholat. Jangan sampai kesibukan kita
jangan sampai kekayaan kita menghalangi untuk bersedekah kepada orang lain. Itu yang harus kita bawa makna itu dari ibadah berkorban. Jadi bukan hanya sekedar kita membeli hewan kurban, sembelih, kita sembelih. Gitu, ya kalau orang mungkin gajinya 1 juta, 2 juta, terasa sekali pengorbanannya itu. Tapi kalau orang yang sudah kaya raya, apa artinya? Sapi 35 juta, 50 juta, nggak ada artinya. Mungkin bukan berkorban Pak Gure ya, cuma berapa ya, gitu. Ya, cuma berapa. Bahkan mungkin kadang nggak terasa lah. Iya. Sehingga kadang-kadang hal demikian ini menjadi berkurang nilai ihtiram pemuliaan kita. Karena kita menganggap itu sesuatu yang kecil. Makanya pemaknaan ini penting sekali. Iya, iya, iya. Pemaknaan itu penting sekali. Memaknai hikmah, tujuan dari berkorban itu penting sekali. Bukan hanya sekedar. Nah, bagi yang belum mampu pun, kalau kita fokus kepada makna ini, kita bisa lakukan juga. Mungkin kita tidak bisa, belum bisa tahun ini kita berkorban sapi atau berkorban kambing. Tapi kita bisa mengorbankan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Taala, mengorbankan kesibukan kita untuk menolong sesama yang lain. Ini maknanya memang kesini nanti. Ya. Tapi Pak Bayu, banyak peristiwa juga ya ketika orang itu sudah punya kebulatan tekad, bau usaha, toh ya juga bisa berkorban kambing atau kan banyak kisah itu ya, kadang pemulung untuk ya, kurban ya. Karena apa ya, menabung haji juga demikian ya, ya. Banyak ya. Orang yang sebenarnya nggak mampu tapi karena kebulatan tekad, karena kekuatan niatnya yang kuat, akhirnya dipermudah oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Dengan catatan jangan sampai hal yang sunnah ini kemudian memberatkan diri sendiri ya. Gitu. Kalau itu sangat memberatkan bahkan sampai mengorbankan yang wajib, misalkan ya, menafkahi keluarga itu kan wajib ya, seperti menafkahi keluarga itu kan wajib. Ya, ya. Jangan sampai karena keinginan kita berkorban, kemudian kita melalaikan nafkah kepada keluarga. Harus sadar juga bahwa ya, harus tetap sunnah, tetap sunnah ya. Bagaimana? Tetap sunnah. Tidak boleh memaksa. Haji pun sebenarnya juga dianjurkan bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Artinya jangan sampai karena keinginan tapi tanpa didasari ilmu sehingga memaksakan diri, akhirnya yang wajib-wajib ini menjadi terbengkalai. Ini juga tidak baik. Maka perlu dasar di sadari bersama. Tapi kalau seandainya Allah memberi pertolongan, ya siapa yang bisa menghalangi itu, ya, mencegah itu, ya alhamdulillah. Ya. Kebutuhan tetap terpenuhi, kebutuhan keluarga terpenuhi, ibadah juga tetap terpenuhi, alhamdulillah. Oke, mungkin Ustaz Bayu ini terakhir dari keseluruhan rangkaian apa di bulan Dzulhijjah ini sebagai umat Muslim ini kita harus bagaimana? Baik, ya yang pertama, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah, di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah, dia itu selalu mengagungkan syiar-syiar agama Allah SWT. Selalu ada penghormatan. Maka dari itu kami menghimbau kepada semuanya saja, khususnya kepada penikmat acara Kalam Mutiara ini, keluarga besar Sekolah Islam Sabilillah Malang, mari kita betul-betul menyambut bulan Dzulhijjah ini dengan penuh penghormatan. Jangan kita itu biasa saja dengan adanya bulan Dzulhijjah itu biasa saja. Seperti bulan-bulan pada umumnya. Jangan begitu. Di dalam hati kita harus ada satu niatan untuk memanfaatkan bulan ini untuk bertobat kepada Allah, untuk meningkatkan amal sholat kita, untuk kita berpuasa di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kalau memang kita mampu, kita berkorban dengan penuh ketakziman pengagungan. Maka dikatakan bahwa barang siapa yang tidak bisa mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan ketakziman Allah, dia akan terhalangi dari merasakan nikmatnya beribadah. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya puasa, kita harus agungkan, kita harus hormati. Dan ini yang sering kita prihatinkan bahwa masih banyak di antara kita yang kayaknya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kayaknya, waduh, udah bulan Dzulhijjah ini sebanyak pengeluarkan nanti, masa ini, masa itu, wah ini nanti capek-capek ini, mengurusi kurban, daging, nah ini kan bekerja. Kita harusnya menyambutnya dengan penuh rasa itu. Oke, terima kasih Ustaz Bayu dan pemirsa Smart TV yang berbahagia. Demikian tadi obrolan Kalam Mutiara bersama Ustaz Bayu tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah. Dan semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk mengagungkan bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak amal ibadah. Ya, memperbanyak amal ibadah karena apapun yang kita lakukan, kata Allah, itu kembali kepada diri kita semuanya tentunya. In ahsantum, ahsantum bi anfusikum, wa in asatum falaha. Maka dari itu, semoga di bulan Dzulhijjah tahun ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, Sismati TV mendidik membangun peradaban dunia.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.